Komplotan pencuri berhasil membawa kabur sebuah sepeda motor di parkiran SMP Negeri 2 Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten. Semula para pelaku mencongkel 3 kontak sepeda motor, namun mereka hanya berhasil membawa satu. Pada Jumat, salah satu guru mengatakan ketiga motor tersebut merusak kontak kunci dengan kunci letter T. Berbekal rekaman CCTV, korban telah melaporkan kejadian ini ke polisi.